Bisa ini kita buka gedung oleh komite sekolah untuk penyemprotan sarang. Ini para rekan-rekan wartawan juga ikut menyaksikan langsung di dalam gedung walid desa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kami hadir di sentri. Diserahkan ke komite sekolah yang merampak, yaitu dalam rangka panen perdana burung walid, dan ini merupakan satu potensi untuk bisa menghasilkan pendapatan asli sekolah. Ma, Bapak Kadis Pangan Kabupaten. Oke, mantap. Ya, ini hasilnya. Oke. Pemberdayaan semacam ini terus berkelanjutan dan berkesinambungan agar untuk terutama impact dari pemberdayaan ini bisa menghasilkan suatu pendapatan asli sekolah yang bisa memberdayakan para guru dan murid siswa yang ada di SMP ya. Ini adalah guru pendamping dan perawat ini. Ini panen oleh Dewan Guru Pengelola Sarang Burung Walet di SMP Negeri Kapong. Beliau lah penjaga gedung walet ini. Kalau kurang air, si air, kurang pakan, si pakan. Ya, so pada hari ini kita hadir di SMP Negeri 3 Panga. Kita melakukan panen perdana. Ini adalah menjadi pilot project untuk bisa menghasilkan pendapatan sekolah. Hari panen perdana di sekolah. Alhamdulillah sudah hadir para jurnalis di sini. Mereka itu memberi inspirasi kepada masyarakat contoh produk di bidang sarang burung walet. Yang pertama ini jabon. Ini di harga Rp250.000 per kilo. Mangkok super di harga Rp14.000. Yang ini cong. Ini sedut seharga Rp8.000. Dan ini cong seharga Rp12.000. Kesan dan pesan Bapak Kadis sendiri terhadap masyarakat, silakan. Baik, dalam hal ini kita mengajak semua pihak, terutama masyarakat, karena masih ada gedung-gedung yang kosong, pasar-pasar yang kosong atau pertokoan, agar dapat diberdayakan. Tentu dalam pemberdayaan ini untuk penampingan, silakan menghubungi dari sistem penampingan dari tim yang akan membedah daripada penggunaan fungsional daripada gedung-gedung, baikkah itu pertokoan masyarakat, agar bisa menghasilkan pendapatan terutama di sektor sarang burung walet yang sangat potensial terutama di Kabupaten Aceh Jaya.